Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, susah kali ngomongnya, banyak dah. Welcome back to my channel, Muhammad Al-Fikri Ananda. Okay, kali ini kontennya belum tahu mau ngapain. Dan ini aku lagi jalan pulang ya kan, dari tempat ngajar tadi barusan. Ya, seperti ini suasananya kalau di sini, kalau di jam siang jalan sini panas ya, lagi panas ya, turunnya minta ampun. Cuman kepala pas lagi hujan, wah itu pun becenya minta ampun juga. Ya untuk sekarang kita pakai kecepatan tipis-tipis saja lah kan, nggak usah ngebut-ngebut kali, bahaya. Oh iya, aku apa namanya tadi malam ya kan, wah, bikin opening baru lah gitu untuk di kontenku. Terinspirasi aja gitu dari siapa, kontennya Akang MV gitu. Apa opening dia pun enak denger musiknya, cocok aja gitu, terngiang-ngiang. Dan akhirnya pun berusaha aku cari soundnya dan kredit sedemikian rupa. Keretanya, kereta Akang itu ada banyak guys ya, ada mulai dari yang paling bawah tuh ketengok ada Ninja RR ya kan, Ninja 2 tak, habis itu Ninja 2,5, siapa namanya tuh, si Moya atau siapa, Moya kalau gak salah. Dan terus ada R6 guys, R6 Yamaha R6, wah itu aku impian kereta itu, semoga aja lah tercapai ya kan. Yamaha R6 ya kan, dikasih namanya Gia. Terus ada kereta apa lagi yang 1000cc itu, Yamaha R1. Nah itulah dia, kalau aku ya kan. Nah mulai dari awal juga lah, nah dimulai kereta yang terendah cc-nya, nanti kalau ada rezeki lagi baru beralih ke kereta yang lebih tinggi sisanya. Impianku sih sekarang ini masih terpikir R6 sih, R6 R6 tahun 2000 berapa ya, 18 tahun 2023 gitu, antara dua itulah. Yang penting badan sehat aja lah, bisa beraktivitas seperti biasa, dah syukur kali gitu. Ini sekarang kiri punya kebun cuma sawit nih guys. Lihat jalanku penuh dengan kebun, kebun sawit. Oh, jalan sini tuh treknya lurus gitu loh. Pas malam lagi. Itu kalau malam jam-jam berapa? Sekitar jam tengah malam lah, mulai jam 11 malam gitu kan, jam 10 malam udah ada yang mulai. Itu di sini menjadi trek balap liar gitu, di sini anak-anak muda di sini gitu mengadakan balap liar. Padahal deh ya, balap liar tuh kayaknya lebih besar resikonya sih, jadi mengurangi populasi populasi orang-orang yang suka balapan liar gitu. Ya karena misalnya orang tuh balap liar, safety-nya kurang gitu. Misalnya pakai baju kaos biasa, celana biasa gitu. Terus kadang ada yang pakai cuman selop. Nah, itu kan safety bahaya. Sedangkan aku harus pas kecelakaan aja pakai sepatu, kakiku luka loh. Terus apalagi orang tuh kadang nggak pakai sarung tangan. Ya udah, helm pun kadang nggak pakai. Itulah makanya ya kan, bahaya gitu, bahaya. Dan Pak, di sini sering jadi langganan ya. Itu tadi jalan sana, jalan sini nggak mungkin lah, tekongan ya kan. Bahaya kalau untuk balap-balap gitu guys. Tekongan ya kan, terus tiba-tiba ada di depan mobil, wah. Menggoreng percuma, gempar nih, duar, nabrak ya kalau itu.
jarak cuman deket lah, cuman dari sini ya, segini lah, di depan ada truk, ngeri mana sempat, di kecepatan 97 km per jam. Nah. Itu sama, aku kecelakaan itu sama seperti peribahasa, apa namanya? Air tenang menghanyutkan kita, cuman lah gitu. Nggak salah gitu, kalau salah koreksi ya. Ya kan, nampaknya sepi gitu, tiba-tiba ada yang nongol, cing gitu. Dan itu resikonya lebih besar lagi daripada saat rame-rame guys, saat jalan padat. Oke, ini udah menyampe guys ya. Nah, seperti inilah keseharianku guys. Pergi pagi, pulang siang. Nanti sore ada lagi agenda. Ya, seperti itulah. Kalau nggak gitu, nggak mungkin minta sendiri sama orang tua lagi, kan? Pasti kita berusaha sendirilah. Walaupun masih menggunakan barang dari orang tua, gitu. Setidaknya kita bisa menghasilkan juga. Oke lah, guys ya. Mungkin konten hari ini cukup sekian. Kalau ada yang mau request konten gitu, komen ya di bawah ya. Biar kita buatkan gitu, biar ku ikuti request kalian gitu. Kalau kira-kira apa namanya, aman sama aku gitu. Oke guys, see you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.